tarikan, hijaukan tanaman. Yuk kita gerakan. Muhammad Rafli Alisan dari kelas 9D absen 22 selaku ketua AGOPL atau Adiwiata dan organisasi pecinta lingkungan. Budaya hidup bersih dan sehat di sekolah kita terbentur dari organisasi AGOPL atau Adiwiata dan organisasi pecinta lingkungan. Saya kebetulan bertugas di SMP Negeri 1 Sukoharjo sejak tahun 2014. Kemudian oleh beliau Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda India Dewi Murni MPD, saya diberi tugas tupoksi bidang pengembangan budaya lingkungan yaitu Adiwiata. Sukoharjo tahun 2017 menerima penghargaan juara satu tingkat kabupaten yaitu dalam usaha menciptakan produksi ramah lingkungan. Nah, itu sendiri merupakan usaha dari anak-anakku semua, khususnya peserta didik, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukoharjo, berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras menggali potensi dan menciptakan semua yang ada di sekolah kita, yaitu untuk memproduksi hasil karya ramah lingkungan. Sesuai visi dan misi sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo, diantaranya yang hubungannya dengan lingkungan hidup,
Yang pertama, anak-anak, itu menciptakan karakter siswa dalam usaha karakter budaya bersih dan sehat. Kemudian yang kedua anak-anak, itu menciptakan karakter atau mempersiapkan generasi dalam usaha baik dalam pencegahan maupun perlindungan ya terhadap lingkungan hidup ya, itu visi-visi dari SMP Negeri 1 Sukarjo diantaranya itu. Kemudian kita breakdown, saya sebagai pembina Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sukarjo menciptakan program kerja bersama anak-anakku yang sangat cintai dan sangat banggakan, yaitu Adi OPL ya, Adiwiyata dan OPL organisasi pecinta lingkungan, melakukan program-program kegiatan yang bisa mendukung sesuai visi dan misi dari sekolah SMP Negeri 1 Sukarjo. Adi OPL sendiri itu merupakan organisasi gabungan integrasi dari kesiswaan ya dan Adiwiyata, sehingga disebut Adi OPL, yang mempunyai program kerja dalam bidang-bidang diantaranya yang pertama itu bank sampah, kemudian yang kedua itu dalam usaha pemeliharaan tanaman ya, jadi tamanisasi ya, tamanisasi, kemudian yang ketiga hidroponik, kemudian yang keempat adalah komposter, yang kelima itu greenhouse ya, kemudian selanjutnya adalah biopori ya. Dari bidang-bidang tersebut secara personil diisi oleh siswa-siswa SMP Negeri 1 Sukarjo dari anggota Adiwiyata maupun pecinta lingkungan kesiswaan ya. Itu program-program yang sudah dilaksanakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukarjo Adi UPL, sehingga kita sudah mencapai sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Yang masing-masing program tersebut sudah menghasilkan suatu produk ya. Misalkan komposter itu kita membuat kompos sendiri, mulai dari kegiatan merajang, kemudian meramu ya bersama anak-anak, kemudian produksi dan pengemasan. Semua sudah kita lakukan. Dalam kegiatan sehari-hari menciptakan budaya bersih ya, untuk bidang Adi UPL sendiri ada petugasnya, yaitu mengontrol petugas piket kelas ya, sehingga kelas mana yang sudah bersih, kelas mana yang belum, sehingga secara kontinu tiap hari itu akan dikontrol untuk kegiatan kebersihannya ya, itu kegiatan harian ya. Kemudian untuk mingguan ya, anak-anak bersama Adi OPL dan guru karyawan serta kepala sekolah, semua warga kepala sekolah, hari Jumat mengadakan kegiatan Jumat bersih ya, baik di dalam lingkungan SMP Negeri 1 Sukarjo ya,
itu baik kebersihan maupun pemeliharaan tanamannya, tanaman biata mengajak kepada anak-anakku khususnya ya semua warga SMP Negeri 1 Sukoharjo untuk berusaha senantiasa menciptakan kader-kader generasi muda ya, ini generasi muda untuk semaksimal mungkin tercipta karakter yang cinta budaya sehat dan bersih serta cinta untuk perlindungan, mencegah perlindungan kerusakan lingkungan sehingga nanti ketika hidup di keluarga dan masyarakat semua itu sudah terbiasa secara otomatis.